kau lepaskan budak botak tu, Long. Long, aku terima hukuman. Kau pembelok, Long. Terus, ingat, apa cara sekalipun, kamu mesti bawa dia balik. Saya janji, Ayah. Jangan risau. Dah 2 tahun dia bersama kami. Dah macam adik saya sendiri. Saya jalan dulu, Ayah. Idrus, panggil aku Tok Long. Aku tak nak kau tipu diri kau sendiri. Berapa kali kau nak aku beritahu kamu? Aku bukan ayah kamu. Jangan panggil aku ayah. ~30 tahun saya dibesarkan di sini. Masih tak boleh panggil ayah. Kenapa dengan rahsia semua ni? Apa jadi dengan muka ayah pun ayah tak pernah nak bagi tahu. Dah. Sampai masa nanti kau tahu juga. Ni yang penting sekarang, kau pergi cari Afran, bawa dia balik. Ana, aku nak kau janji dengan aku, ya. Dalam apa keadaan sekalipun, kamu adik-beradik jangan berpecah. Tempuhi halangan secara sepakat. Jangan ikut kepala sendiri-sendiri. Kalau dah teruk sangat, beritahu Tok Long. Saya janji, Tok. Lincah lah weh angkat barang. Kau sebelum pukul 9 tak siap kerja ni semua. Kau tinggal lah kau kat sini. Aku malas nak bawa kau pergi KL. Kau dengar tak? Lah, kat sini je budak sini ni. Eh, betul lah. Weh Afran, apa lah kau ni? Eh, kau tahu tak kena mati-mati ingat kau kena culik lagi? Apa asal kau buat macam tu? Ha? Fan, lu ni ya, kalau tak menyusahkan orang, tak bolehkah? Ha? Asyik menyusahkan orang saja. Eh, boleh tak jangan buat macam ni lagi? Orang semua risaukan kau lah. Tah? Minta maaf. Macam tu je kau minta maaf? Kita siang malam fikirkan pasal kau. Ha? Kau tahu tak apa kau buat ni? Kau buat benda macam ni, siap kau, Afan. Idrus, aku bukan keluarga kau lah. Lu risau apa? Eh, jangan cakap macam ni. Boleh tak? Kau cakap ni, ha? Kita makan sama-sama, latih sama-sama, tidur sama-sama macam ni kau cakap. Kita dah macam adik-beradik. Kau tahu tak apa yang kau fikir ni? Minta maaf, Idrus.
Dah balik. Balik? You dah sampai sini kan? Jom kita pergi KL jalan-jalan. Ah, ini Dan. Dia boleh bawa kita pergi. Jomlah, Idrus. Tok Long dah bising, kau tahu tak? Aku dah janji dengan Tok Long kalau jumpa kau, bawa kau balik. Baliklah. Idrus, aku rasa betul apa dia cakap, Idrus. Alang-alang kita pergi KL, lepak 2-3 hari. Oh, seronok betul lah. Haa, jom. Lagipun, kau kan nak keluar cari orang yang buat parut kat muka Tok Long tu. Mana tahu jumpa kat sana kau boleh balas dendam, kau puas hati baru kita balik. Okey. Ya! Yeah. Tapi perempuan dulu panah tu. Jom. Ini tak ada masalah. Masalah kecil je. Duduk depan ni, yang perempuan diorang duduk depan. Okey ni, lipat. My brother, my lovely brother. Kita nak pergi Kuala Lumpur, naik van kena pakai minyak bro. Tolong, please. RM200 je. RM200 je, tolong lah. Beli minyak bro, come on. KL, jam bro, come on bro. RM200 tak ada. Come on, tapi bro. Penampar Pulau Ketam ada. Kiri kanan. Saya RM200 je bang. Bukan penampar Pulau Ketam. Bang. RM200 bang. Tolong, please. RM200 je. Aku mana ada duit. Aku pun orang tanggung. Abang, tolong lah. Bang, kalau tak ada duit, duduk atas ni bang. Atas ni? Bang. Bang, tak ada duit, duduk atas ni. Alah, muka handsome duit tak ada. Bro, kat KL ni bro, kau jangan pakai macam gini bro. Orang tengok dah macam orang bro. Tembak! Jangan kau lari! Woi! Celaka hang botak! Lari! Pukul sampai mati! Macam ni budak pandai bergaduh. RM100 tak ada, servis sampai sini je. Ciao! Botak kan, bro? Botak! Aku sebenarnya budak nama Mega! Ini bagus! Mana dia boleh tinggal kita? Macam kita nak balik naik aku nanti? Anjing kau eh? Eh? Tui, aku masa kerja kan, paling benci jumpa anjing tau. Tahu tak? Dari mana anjing ni? Ini harimau Melayu nak datang kokak kepala anjing otak kau. Ha. Ni harimau. Ini awek lah, awek comel. Pulau mau bro,
Korang nak macam Power Rangers. Jangan cakap banyak. Cari kita tempat tidur sudah. Tempat tidur? Eh, tak nak lah, bro. Eh, rumah aku besar lah. Jom. Settle. Sana. Selamat datang ke Teratak Botak. Ha. Besarnya rumah kau. Macam kau, ah? Ha. Memanglah. Rumah besar, orang besar. Ha. Perut besar, selera besar. Tapi kena ingat, rumah bos. Duduk. Terima kasihlah, Botak. Susah-susahkan kau je. Aku yang patut terima kasih kepada korang ni. Untuk membalas budi korang, aku sediakanlah tempat perlindungan. Korang duduklah sini. Lagipun aku seorang ni, boring. Terima kasih. Ha, sembang je, sembang. Nama korang apa? Ya, aku Idrus, Nigiran, Kaira, Afran dengan Hana. Oh. Botak. Dari mana? Nah, kami lima ni dari Kampung Pelita. Kampung Pelita. Pulau Ketam. Eh. Itu Pulau Ketam. Eh, kita sekampung. Oh ya. Ha, sama aku dari sana. Pulau Ketam rumah aku dekat balai polis. Kita semua duduk rumah Tok Long. Tok Long. Tok Long. Ayah Laga? Tolong yang ajar. Oh, mula silat. Tu. Kenapa? Tak. Apa. Oh, jadi kita semua ni satu kampung ah. Lega sikit aku rasa. Kami berlima ni aslinya ada ajar. Kita nak cari kehidupan baru macam kau juga. Jadi kalau kau boleh tolong aku atau adik-adik aku cari kerja ke, aku cukup terima kasihlah, Botak. Eh, jangan risau. Kau kena tolong Botak. Eh, kau dah tolong Botak. Botak tolong kau. Kabel Botak ni kuat besar macam orang dia. Ha, setakat kabel kena pukul tu sikit je. Tapi kabel-kabel lain dekat Kuala Lumpur ni cakap je nama Botak. Lorong ni tak kenal. Tapi dua tiga lorong lain kenal. sini. Aku nak keluar pergi kerja. Sampai tu aku cari kau kerja. Okey? Ni. Eh, buat apa? Tak apa. Kenapa tak bayar budak tu tadi? KL. Kena berlakon. Eh, tak apa. Aku keluar dulu. Ni. Buat macam rumah sendiri. Pergi dulu. Apa nama kau? Jiran. Jiran. Balik duit. Dua tu cukup untuk adik-adik kau. Seronok ni. Okay, aku pergi dulu. Seronok ni. Adik kawan kau rumah. Sembung. Jom, kita cari bilik. Jom. Cepat. Sebelum budak ni ambil. Cepat. Tak tahu bilik. Weh, dah tinggal aku. Jangan. Weh, Afran. Cepatlah. Macam tak pernah tengok rumah pula. Kau boleh tidur tak, Kaira? Tak. Kan? Sakit badan lah tadi. Mulut sikit. Memang sini. Ow! Oh, sorry. Sini. Sakit. Aku excited sangat dia pasal besok. Lepas
shopping, lepas jalan-jalan kita nak buat apa? Kita usah-usah orang je lah. Usah-usah orang. Ini kan KL. Nanti banyak yang handsome-handsome. Usah orang konon. Tapi ada orang tu suka Kak Idrus. Eh! Siapa cakap? Kenapa tiba-tiba kau nak cari kerja kat sini? Aku rasa si botak ni mungkin berkaitan dengan... Dengan apa? Dengan orang yang buat parut kat muka tu. Budak, apa mereka? Kita tinggal sini sementara waktu. Aku nak cari orang tu. Fikir pasal Lama Merah yang butak cakap tu. Ingat tak? Apa maksudnya ni? Tak ada maksud apa-apa. Apa kita nak fikir? Sekarang kita ada kat sini, kita enjoy. Kita bukan pernah ada kat sini pun. Tak payah fikir-fikir. Nanti benda tu kita boleh cari sendiri. Dia akan ada jawapan dia. Duduk sini, diam-diam. Aku nak jumpa bos ni. Cepat. Eh, kau jangan usik apa-apa. Okey, bos. Apa dia? Tu. Eh, dia pun nak jumpa Johnny. Sekejap. Ah, sorry, Tegar. Tegar. Apa nak? Nampak lima orang tu. Itulah budak-budak yang saya cakap tu. Boleh pakai ke? Lemak. Tak boleh pakai. Diorang tu kuat. Macam Power Rangers. Cepat, cekap. Semua ada. Johnny, mana datang nak langgar ni? Memedik? Ya. Apa lagi dia nak tu? Cuba Power Ranger kau. Jom. Kau masih. Ikut je lah. Apa yang kau nak? Hei, ang suruh otak mai keluar. Duit aku tu dah belum bayar lagi. Kau nak masuk? Kau seorang je. Kita orang ni semua datang sekali dengan dia. Apa sebab tak boleh masuk?
Kat kampung paling tinggi pun pokok kelapa. Kat sini semuanya tinggi. Cita-cita tinggi. Cara kehidupan pun tinggi. Ada yang hidung tinggi pun ada. Itulah. Hana pun tak pernah terfikir pun yang satu hari akan tengok KL macam ni. Kalau Hana diberi peluang tinggal di kota ni, tinggal? Ya. Rasanya kat KL ni peluang lagi banyak. Masa depan pun lagi cerah. Kan? Mungkin. Tetapi kalau banyak peluang, kehidupan cerah, hidup seorang-seorang waktu. Habis tu dah kat KL, rasa macam nak rumah tangga, ada anak. Kahwin? Siapa nak kahwin dengan aku? Hah? Kau? Kadang-kadang jodoh depan mata je. Tapi belum jumpa lagi. Cap! Tuah, aku sampai sekarang pun tak ada clue. Langsung. Okey, pula. Tak apa, relax. Nanti macam mana pun kita boleh dapat ni orang. Semua orang boleh makan. Aku dah bungkus ni. Eh, Drus, tengok ni. Aku rasa boleh menang lagi. Menang lagi? Kau pergi buanglah duit haram tu. Dibuang duit tu. Kau dah lupa ke? Tapi duit ni aku usaha. Usaha kepala hutang kau. Fokus kita sekarang di sini. Bukan nak berjudi. Relax. Kita bukannya senang nak dapat duit banyak macam ni. Kurang-kurang dia ada. Ya. Kalau ada apa-apa berlaku, siapa nak tanggung? Bukan senang nak dapat duit macam ni. Kau boleh bagi ke? Ha? Takkan? Fran. Pergi mampus! Aku tak nak kau susah, Fran!
Hai, Afan ah. Takkan mau merajuk ah? Tinggal saya sini. Eh, itu duit kasih share lah. Mau lari mana? Tak payah nak ketat sangat muka macam badik-badik kau tu lah. Eh, dalam dunia ni, semua orang ada masalah. Kau nak fikir satu-satu masalah, semua tak akan boleh settle lah. Eh, masalah duit. Johnny Tam tu apa guna? Dia tu kan banyak duit. Kau pinjam aja. Tak ada luaknya. Eh, kau tahu tak? Duit yang kau pinjam tu 100-200 ribu tu, setakat macam bulu hidung dia tahu tak? Duit dia tu boleh tanggung satu keluarga dia tau. Datuk nenek moyang dia dulu pun dah kaya macam dia tau. Alamak. Terus, kau dah nampak Afan tak? Dah seminggu dah Beratul tak balik rumah. Tak apa. Dia yang buat aku risau. Tak pernah hilang macam mana. Kau rekod telefon dia? Dia off telefon. Pandai-pandai dah cari dia. Tanya budak-budak kalau siapa nampak muka dia kat sini, beritahu aku. Ha? Kenapa dengan Ijus tu? Macam budak Afan tu lah. Mana tak ada pergi. Risaulah macam dia. Afran, aku. Ya, kan? Ya. Kau pahal? Nak duduk ah. Eh, kau ni adik-adik tak habis muka ketat aja. Hei. Idrus, adik kau ada kat sini. Aku rasa lebih baik kau sediakan keranda untuk dia. Kau sentuh dia aku. Aku bakar kau dengan keluarga kau sampai mampus, faham tak? Ha? 300 ribu bukan benda sikit. Kau datang settle.
Kenapa Idris? Afran dengan Johnny. Dia nak duit dia balik. Duit apa? Apa benda lah si budak ni duk buat? Tak apa, sekarang tak payah kecoh. Biar aku sendiri settle dengan Johnny tu. Hei, hei. Banyak Johnny. Sekarang apa macam cerita? Bagus. Straight to the point. Bagus. Lepaskan dia. Kita boleh settle, Ma. Settlekan hutang aku. Aku berunding tak pakai duit. Relax. Relax. Aku nak kau bunuh Tai. Tai Kor Black Dragon. Yang mati kat tangan aku bukan kau yang tentukan, Johnny. Nama nenek moyang kau, Johnny. Apa? Buat Tai. Adik aku lepas. Okey. That's more like it. Bila dah settle, my boss want to see you. Kita dimaklumkan Tai akan berada dalam restoran mewahnya malam ini. Kalau dia dekat restoran mewah dia tu, guarantee dia akan mabuk. Korang datang lambat sikitlah. Baru ong sikit, kerja senang. Lagipun, malam tu Man, orang kanan dia tu, tak ada dengan dia. Cuti. Cuti? Berapa yakin kau dengan Man cuti tu? Eh, ini botak KL lah. Kalau gangster-gangster mana nak cuti, aku tahu. Okay, jadi sekarang macam ni. Hanan dan Kaira, bila aku masuk, korang bawa Tai keluar. Bagi dia hayal. Apa budak-budak? Thank you.
mati? Ha? Mau mati? Siapa yang susah? Aku juga tau. Nak mengadap macam mana tadi. Haa, Idrus. Kenapa korang attack cepat sangat? Aku dah cakap dah on schedule. Bro. Kau jual kita orang kan? Bro. Ha? Mana dia bro? Kan aku dah cakap tunggu Tai sampai mabuk bro. Sini, cantik bila? Ha? Bro! Mana aku tahu? Samsung ni semua ada overtime! Kalau kau belasan sampai mampus, pondor ni tak baik baliklah! So! Hebat! Kau ni mesti Idrus kan? Aku dengar kau dah bunuh si Tai. Jalan-jalan orang tu. Aku kenalkan. Aku Tiger. Tiger lah. Bos Johnny. Papa kenalkan diri papa je. Not about me. Kenalkan. Ini anak aku Surya. Hutang adik aku dah selesai kan? Lepaskan dia. Belum lagi, Idrus. Kau kena ingat, Idrus. Kau baru saja bunuh si Tai tu. Antara kepala yang paling berpengaruh dan paling ganas di tempat ni. Dan aku percaya, ramai juga yang akan cuba pancung kepala kau. Termasuk adik-beradik kau ni semua. Idrus. Pasal adik-adik kau ni, kau jangan risau. Aku akan uruskan.
Akunya bukan nak kau kerja dengan aku. Aku nak kau jadi rakan kongsi aku. Jadi partner aku. Dapatkan payung yang lebih besar, Iros. Kau kena fikir pasal adik-beradik kau ni semua. Kau juga aku akan berikan kemewahan. Macam mana? Terus, aku rasa ini peluang terbaik kita. Kau kena dengar cakap adik kau tu. Tak apa. Aku boleh bagi kau masa untuk kau berfikir. Bila dah sedia nanti, datang ke tempat aku. Kita boleh bincang lagi. Eh? Surya, mari. Rahsia semua ni. Apa jadi dengan muka ayah pun ayah tak pernah bagi tahu. Ah. Idrus and family. Jadi kamu semua ni dah bersedia lah ya? Bagus, bagus. Silakan duduk. Sila. Tak payah, Tiger. Apa yang kau nak? Baik. Kerja kau tak habis lagi. Kali ini kau kena bunuh si Jai pula. Anak kepada si Tai yang kau bunuh tu. Dia tu kau tak boleh biarkan hidup. Kalau tidak, kamu semua takkan selamat. Adik-adik aku bukan anjing-anjing kau, Tiger. Tak ada masa nak lain orang macam kau. Relax, Idrus. Relax. Dengar sini dulu. Kawasan si Jai tu sangat bernilai. Bisnes dia pun lumayan. Nanti itu semua, kau juga yang akan take over. Bukan duitnya aku cari, Tiger. Idrus, Idrus. Kenapa dengan kau ni? Ha? Kau ni buta ke apa? Atau kau ni bodoh? Pa. Dia dah kata dia tak nak ni. Surya, sayang. Jangan menyampuk bila Papa cakap. Hmm? Biar aku fikir dulu. Apa yang kau bodoh sangat, Idrus? Rezeki dah ada depan mata, ambil je lah. Kalau kau tak nak kaya, aku nak kaya. Rezeki apa benda? Aku dah lupa sebab apa kita kat sini. Sudahlah, Idrus. Aku dah penat dengar dan ikut telujuk kau. Penat. Tiger, aku akan sahut cabaran kau tu. Aku akan buktikan pada rakan-rakan aku yang aku lebih hebat daripada diorang. Bagus, Kiran. Bagus. Kau memang layak duduk sebelah aku. Come. 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 Idrus. Tolonglah jangan bagi Kiran pergi seorang-seorang. Kau tahu kan, dia senang kena racun. Idrus. Kau degil sangat, Kiran. Kalau kau nak sangat, okey, aku ikut rentak kau. Bagus. Aku ikut kau, Tiger. Puas hati kau, Kiran. Bagus, bagus.
tu yang aku nak dengar. Macam itulah Idrus. Johnny, nanti kau rancang dengan Giran. Idrus dan yang lain-lain, aku ada tugasan lain untuk kamu semua. Silakan. Giran. Tak ada seorang pun yang pernah tolak lamaran Papa dan aset di Berunding. I'm impressed. Ijus, kau dah fikir betul-betul ke pasal ni? Kau rasa dia tu boleh percaya sangat ke? Aku tahu. Tapi selagi kita lima bersama, aku yakin tak ada apa-apa akan berlaku. Tapi itu susahlah sekarang ni. Korang perasan tak? Dia tak macam Giran yang dulu. Eh, betul. Kalau kita kat sini, kita boleh jaga dia. Kan? Betul. Jangan risaulah. Aku pasti semua akan selamat. Suruh ajar. Cari apa? Bapa saya tak ada kat sini. Bukan bapa awak yang saya cari. Cari awak. Oh. Okey. Silakan. Selalu ke main seorang-seorang yang lain semua tengok? Yap. Nak buat macam mana? Tak ada siapa berani dekat dengan ayah kat kedai papa ni. Dan ayah selalu sorang-sorang kat sini. Tiap-tiap hari ayah pun tak tahu kenapa. Faham, faham. Tapi saya peliklah. Perangai awak dengan papa awak memang beza sangat. Ya. Saya faham. Semestinya semua anak kena ikut perangai bapa kan? Macam you. Kagum dengan you juga. Tak macam lelaki-lelaki lain. You ada prinsip dan pegangan. Tak adalah asyik nak sembelih lah, asyik nak pancung, asyik nak tetak semua tu. Idrus, Idrus, Idrus. Kita bukan dekat kampung. Kalau kau nak dengar cakap Idrus, kau dengar cakap Idrus. Jangan dengar cakap aku. Aku tak mau jadi ini. Aku jadi kaya. Itu yang aku nak. Bawa diam ya. Tak ada apa-apa. Teringat masa kat kampung. Rumah kat kampung tu tepi sungai juga macam ni. Tapi hidup kampung tu taklah semewah dan semoden hidup bandar macam rumah awak tu. Kalau kita bosan-bosan terjun, bosan-bosan pancing, tapi tempat tu cantik. Macam best. I nak, you bawa I balik kampung. Boleh?
Boleh? Promise. Janji. Good. Boleh tak kalau saya tanya awak sesuatu? Tanyalah. Lambang merah tu. Apa maknanya? Lambang merah ni. Ini lambang kumpulan papa. Papa pernah cakap dulu yang lambang ni ada kena mengena dengan saudara dia. Yang dia sangat kagumi, tapi bila saya tanya dia, dia tak nak jawab pun siapa. Entahlah. Okey. Kau tahu tak, Idrus tu yang jaga kita, kau tahu tak? Tak dengar cakap dia. Kalau korang tak nak, sekati kau lah! Tadi aku bunuh orang lagi. Aku suka. Salahkan kau. Idrus, Hana, Afran, aku. Kita tak pernah salahkan kau. Kiran.
aku sayang semua orang. Terobos hari memaksakan hati, perinya tidak ku terduga. Terobos cinta terpukau dengan neon lampu silau, ku sangka bahagia sedang terlupa yang sesungguhnya. Pulangkanlah aku segera ke ujung kaki mentari. Ku rela terlepas semua asabu kecinta. Pulangkan ke asalku, ke titik mula. Dan lahirkan aku sekali lagi. Daun yang gugur, waktu mengalir. Sekuat-kuatnya ku merayu. Kami pada taman di sana. Ku rela terlepas semua asal bukan cinta. Lepaskan derita ini dari nyawaku. Tak terkandung lagi sengsara. Terbangkan aku ke sana. Yeah, thank you.
Giran! Giran, my favorite boy. Hebat, Giran. Hebat. Stok makin banyak, duit pun makin banyak. Hebat, Giran. Hebat. Aku suka. Bagus, Giran. Bagus. Ha, lepas ni kau cakap dia apa saja yang kau nak. Aku boleh bagi. Perempuan, kereta, duit. Ha, mesti kau suka, kan? Kan aku dah cakap, aku tak perlu adik-beradik aku yang lain. Giran, aku tahu. Aku boleh harapkan kau. Tapi itu yang sebenarnya yang merusingkan aku. Sayang, Giran. Sayang sekali. Susah untuk aku nak guna adik-beradik kau yang lain. Sebab Idrus menjadi penghalangnya. Kalau aku dapat guna adik-beradik kau tu kerja bawah aku, macam-macam kita boleh buat tau. Aku boleh jadi lagi hebat pada dia. Kau memang dah hebat, Giran. Kau memang dah hebat. Tapi sayang, Idrus menjadi penghalang kepada adik-beradik kau yang lain untuk bekerja di bawah aku. Dan Idrus tu bijak orangnya. Kebijaksanaanlah yang aku perlukan. Giran, kau perlu lebih daripada itu. Dah malam kan awak buat duduk semua. Papa tak cari. Taklah. Jangan risau. Surya. Saya tak ada niat nak tipu awak. Saya kerja dengan papa awak pun ada sebab. Okey. Dan sebab itu adalah loket yang awak pegang. Habisnya selama ini, you dengan I. Oh, bukan macam tu. Sayang. Saya memang cintakan awak, okey? Kasih sayang saya pada awak itu je yang betul sekarang. Percayalah. Please, percayakan saya. Trust you. Yeah. Apa? Giran. Kat mana? Okay, aku datang sekarang. Giran nak buat hal. Okey, saya keluar sekejap lagi.
Kau nak cakap ke tak nak cakap ni? Kalau aku tak bagi tahu, tak elok kan? Aku bagi tahu kan, kau melenting. Tapi Kiran adik kau tu dah melampau semenjak dia bergaduh dengan kau. Kau tahu dia bunuh orang macam tukar baju. Hah? Dah macam orang kena rasuk, nak kena azan kat telinga dia ke apa? Pasal adik aku tak payah risaulah. Kau jaga dia. Kau jangan masuk campur sudah. Hai, kau cakap senanglah, jangan masuk campur, jangan masuk campur. Tapi sekarang ni, adik kau tu dah kacau adik-beradik orang lain, tahu tak? Eh, sekarang ni, kalau dia kacau adik kau ni, ha, ni tak apa, ni dah kena dah. Yang dua orang perempuan lagi. Ha, macam mana? Ha? Eh, baik kau ambil adik-adik kau ni, belah je. Nak ke mana pun tak? Sekarang ni tempat aku, kerja aku belum selesai lagi. Faham tak? Okey. Aku faham. Eh? Aku tahu kau boleh jaga adik-adik kau. Eh? Tapi ingat, baik kau ajar adik kau sebelum orang lain ajar adik kau. Eh? Aku tak nak masuk campur. Idrus. Idrus, ada satu hal lagi. Apa dia? Kaira dan Giran dah terlanjur. Apa? Giran yang ambil kesempatan, tapi masa tu dia dah hayal. Aku pun tak tahulah. Kaira ke mana sekarang? Dia kat tempat biasa. Sial lah. Kaira! Kaira! Dah terlanjur sekarang. Main dadah pula. Ah! Kira paksa ke kau yang nak? Semua orang dah pernah terlanjur. Semua orang buat silap. Tapi tak bermakna kena buat semua ni. Kaira! Macam tu, aku keliru. Aku ingat dia betul-betul sayangkan aku. Kau nak aku buat apa sekarang? Kau cakap je aku buat. Abang Adik, aku tak nak tinggal kat sini. Habis kita semua rosak tinggal kat sini. Jomlah kita balik, Idrus. Biarkan sekiranya tu mampus seseorang kat sini! Kita balik, okey? Kita balik. Kita balik. Idrus, biar aku cakap dengan Giran dulu. Kita tak boleh biarkan dia macam tu. Kau dengar tak botak cakap apa? Telinga dia pekak, mata dia buta dengan hidup baru dia. Aku tahu. Tapi biarlah aku cuba. Tolong. Setengah jam. Bagi kau setengah jam aja, Fan. Setengah jam!
Hana mana? Hana pergi ambil Tok. Tok nak datang sini. Ayah datang sini. Bila? Kenapa tak bagi tahu? Dia dah cuba bagi tahu ke engkau. Tapi kau sibuk sangat dengan anak gangster tu. Kau mana peduli? Apa ni? Kau mabuk sangat cinta dengan perempuan tu. Kau dah tak nampak ada pun permata kau. Kau tahu tak yang Hana tu sayang kau lebih dari seorang abang? Ha? Dia ceritakan kau. Tapi kau tak nampak benda tu. Sedarkan, Idrus tu dah banyak menyusahkan kita. Semua benda dia nak halang. Aku dah rugi banyak tau. Idrus tu, apa yang ada kat dia, aku ada lebih daripada dia. Tapi kau tak berkemampuan macam dia, Giran. Apa yang kau gila kau cakap ni? Kau tunggu dan kau tengok sendiri nanti. Bos. Macam mana? Potong. Mana satu? Kau orang siapa gila? Tak gila aku pun. Apa kata kau semelih je terus Idrus tu? Lepas tu kau boleh ambil alih semua. Kau kena ingat, Idrus tu lebih bijak daripada kau. Bila-bila masa saja, dia boleh merampas segala apa yang kau ada sekarang, kira. Baiklah. Aku akan pancung kepala dia. Dan aku akan buktikan aku lagi hebat pada dia. Itu yang aku nak dengar. Giran, kau dah gila ke? Apa ni? Aku datang untuk kau, Giran. Dah. Aku tak mau dengar apa yang kau cakap lagi. Aku dah dapat apa yang aku nak dan korang boleh pergi mampus. Giran, kita semua sayangkan kau. Ini bukan kau. Bukan kau. Percayalah aku. Hei, hei. Giran, apa ni? Johnny. Johnny.
Aku nak tengok keadaan kau. Ira, aku tahu kau boleh buat. Come on, show me. Aku tahu kau boleh buat. Afan. Baik kau ikut saja aku. Tak nak. Kalau kau nak selamat, baik kau ikut aku. Aku dah cakap, aku tak nak. Jangan percaya apa saya cakap tadi, Ma. Tadi kau cakap nak bunuh Idrus. Betul. Tapi itu rancangan aku nak bunuh Tiger lah, Ma. Percaya cakap aku. Apa kau buat dengan Afran? Selepas ni siapa lagi? Dan? Ha? Siapa lagi? Kiran? Oh!
Kenapa Giran? Kenapa Giran? Kenapa Giran? Itu adik-beradik kau, Giran! Adik! Adik! Keluarga takkan bawa kau ke mana, Iros. Dua-dua adik kau tu memang tak berguna, Idrus. Kalau aku jadi kau, dah lama aku toreh muka diorang. Idrus, Idrus. Ada sebab, Idrus, kenapa aku ni diangkat sebagai kepala. Aku ni sanggup lakukan apa saja untuk capai matlamat aku. Bukan macam kau. Lemah. Bodoh. Muka siapa yang kau tori? Ha? Apa? Muka siapa yang kau toreh? Kau nak tahu? Aku toreh muka Abang Long aku sendiri. Apa kena mengenai kau? Abang Long kau tu. Ayah. Aku bukan kau. Aku bukan kau. Papa! Thank you.
Ni apa dah jadi ni? Papa. Ayah kamu, Didros! Dang, bukan salah aku, Dang. Kau sendiri yang nakkan budak-budak tu jadi pembunuh. Aku dah buat kerja aku. Didros, Tiger Lang dengan aku ni bukan orang lain. Kami dulu satu kumpulan gangster. Nih, parut di muka aku ni. Ini hukuman yang aku terima kerana dosa aku pada mereka. Tiger, selama hari ini kau makan aku. Hari ini aku makan. Untuk tebus dosa itu, aku kena latih kau orang semua jadi pembunuh. Kau lepaskan budak botak tu, Long. Long, aku terima hukuman ini. Kau pembelok, Long. Lepas ni kau ditugas. Ambil anakku yang sulung. Latih dia. Asah dia. Sampai dia jadi keras. Aku tahu. Aku akan hantar 3 budak lagi. Kau latih mereka. Merobos hari, memaksakan hati. Perinya tidak ku terduga. Merobos cita, terpukau dengan neon lampu silau. Kusangka bahagia sedang terlupa yang sesungguhnya. Pulangkanlah aku segera ke ujung kaki mentari. Ku rela terlepas semua sebuah kecinta. Pulangkan ke asalku, ke titik mula, dan lahirkan aku sekali lagi. Daun yang gugur, waktu mengalir sekuat kuatnya ku merayu. Kami patah damai di sana. Terbangkanlah aku melayang, terbangkan ke tepian. Ku rela terlepas semua asal bukan cinta.